Perjayaan mendesak lanjut playoff sekali lagi menghentikan pelancaran Todak dalam perlawanan terakhir mereka dengan berjaya. Adakah RSG bakal mengeluarkan bounty dan sayang hari ini dipersilakan masuk RSG M1. Biar Kimi tak balik-balik. Jom. Baik. Ni bijak tak baik. Pergi ambil. Ya Allah. Ya jom. Dah. Boleh? Macam mana? Ini dekat apa? Jaya mah? Nak ambil salah satu. Salah satu. Okey, berat tu. Saya dah cakap tadi, kita akan mulakan dengan RG pertandingan Bounty Esports. Dari Bounty dulu menang World Pertama Kesultan. Tapi kalau RG menang dengan sini, maka sampai situ saja harapan untuk Bounty Esports. Ini kita ketemu dengan RG. Minggu regular season untuk dipastikan siapa yang akan masuk untuk mencapai selamat tinggal dan siapa yang akan sampai peluang untuk masuk ke IPL. Kesudahan dia pada minggu ini juga kita akan selesaikan pertanyaan orang di luar sana. Siapa yang bakal tersingkir dan mana yang ramai akan menentang dengan PS Origins itu pun kita jatuh tempat yang berbilan untuk kita untuk good, good, good. Di IPL season ke-14 nanti ada dua tim baru. Yes, atau mau tipu ketika ini pasukan yang berada di bawah ini akan tanya pada Red Lion dan berjaya untuk masuk ke MPL. Good job. Tapi next season, dia dah kena lah. Memang punya team memang semua kasper je. Yang tempat. Oh.
Dengan yang cantik, tetapi mereka masih lagi belum mempunyai denis yang diambil kewaraan yang lepas. Sekarang ini, kepada Loreo. Dia bisa agak besar senangnya, terkejut kepada Loreo. Dia perlukan hampir untuk menumbangkan Loreo, masih lagi keselamatan ke diri. Macam mana dia boleh pakai? Paksa terikut lebih dahulu, membantu senangnya patah untuk mendapatkan kesempatannya. Dan apabila terlihat ke bawah, kali-kali. Oh, sebelum itu, dia berkata, cantik terus semua. Lagi selamat dalam keadaan dia mampu untuk mendapatkan skill dan sekarang dia lebih pula dan juga untuk mendapatkan sesuatu. Mungkin nak pernah tengok. Tapi sekarang ini telah minat untuk orang bangsa sekolah. Nyawa yang banyak dikutang kepada orang bayar untuk ke depan untuk merebut kita agak sedikit suka kalau melihat daripada segi pastikan arti muat. Kalau kita boleh buat event macam ni, kontai ni, pasal tuan tapi dah boleh buat. Billboard ni. Okay, ini air rekod, sampai habis tetap 2006 lagi. Okay, dia keluar grafik. Sudah melakukan zoning pergi ke bahagian belakang. Tapi bukan satu keputusan tidak melakukan sebarang kipas dan kekotan. Dia akan saja terkena diri oleh pasukan Mokti. Ini adalah sebabkan tidak berkata di karya. Pasukan Mokti Esports terselamat dari situasi tersebut. Maknanya dia orang dah memang ada macam copyright dia orang. Words for your friends and for your teammates this season?
Thank you very much to all our supporters, and sorry that we have a disappointing season. We will make sure to come back stronger. Tengok je lah eh. Tak ada, dia tak bunyi pun. Tak bunyi pun. Banyak kena tengok live macam ni pun dia punya. Digabungkan lagi dengan Leder Zil. Tak ada masalah.
nak buat live pun. Kan? Dan mesin yang cantik, maka lekat dikit terus.
patus. Kenapa patus masih cukup lagi oleh Kita berapa situasi?